Silang sengketa Maya Estianti dengan Mulan Jameela belum juga mereda. Setelah membocorkan Mulan Jameela hamil tua dan tinggal di rumah Ahmad Dhani, Maya kembali membuat aksi mengejutkan. Ketika Jumat malam kemarin tampil bersama pasangan duonya Mei Chan di sebuah tempat di kawasan kota Jakarta Pusat, Maya sengaja mengeluarkan sindiran-sindiran yang sepertinya ditujukan untuk Mulan. Ucapan teman makan suami teman terlontar dari mulut Maya saat menyanyikan lagu Teman Tapi Mesra. Seolah ingin menumpahkan gejolak hati yang dibakar bara kebencian, Maya langsung menyahut dengan suara tinggi, menyatakan ketidaksukaannya kepada Mulan ketika Mei Chan dengan gaya bercanda mengungkapkan ada sosok berinisial M di tempat itu. Mungkin lontaran itu muncul lantaran di tempat itu pula Mulan Jameela terakhir kali tampil dengan busana gombrong yang menutupi kehamilannya. Berikut ini petikan sindiran Maya kepada Mulan. Aku menyindir kepada siapa juga itu nggak belum tentu mengarah kepada dia. Kalau dia marah lucu, berarti dia melakukan dong. Gitu. Sindiran itu tidak buat jadi buat kepada dia. Itu kan hanya lontaran. Misalnya ada orang lawak, terus kemudian aku balas ngelawak. Ya kan di situ emang lagi pada ngelawak semuanya kan. Ya aku balas aja ngelawak ya kan gitu. Kalau ternyata ada orang yang marah, kenapa marah? Kenapa kamu marah? Berarti kamu melakukan dong.